Selain daripada preparation kita tentang apa yang kita nak sampaikan, rehearsal juga sangat penting. So, selepas kita rehearse, selalunya ada satu lagi elemen yang saya buat. Saya buat mental practice ataupun mental rehearsal. So, sebelum saya bercakap, saya akan, especially dalam kereta lah, saya akan mainkan dia dalam minda saya seolah-olah saya bercakap di hadapan audiens. So, mental rehearsal sangat penting, dan kalau tuan dan puan nak make sure apa yang anda sampaikan tu smooth, prepare your content, rehearse, dan mental rehearsal tu, insyaAllah mental rehearsal tu sangat membantu untuk make sure apa yang anda sampaikan akan dapat disampaikan dengan sempurna, insyaAllah. Alright, so anda selalu buat mental rehearsal ke? Kalau ya, anda boleh komen ya. Yeah. Jangan lupa save video ni dan share supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.